Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya. Faktor-faktor pendorongnya sebagai berikut: 1. Perbedaan SDA iklim, sos kutip tek dan kesuburan tanah, tuntutan era globalisasi. Manfaatnya memperkuat daya tawar dan membuka lapangan pekerjaan. Tujuannya mempercepat pembangunan dan meningkatkan devisa negara. Bentuk-bentuk kerjasama, kerjasama bilateral, kerjasama regional, kerjasama multilateral, kerjasama antar regional. Dampak negatif ekonomi internasional, ekonomi negara tak stabil, ketergantungan terhadap pinjaman, pinjaman dari luar negeri, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dan mengancam industri dalam negeri, terlibatnya pihak asing dalam negeri mengurangi kemandirian negara. Marilah kawan, mari kita belajar kerjasama ekonomi internasional. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang ekonomi. Lembaga di bawah PBB, WHO, FAO, ILO, IFC, IMF, dan UNIDO, IBRD, UNDP. Lembaga di luar PBB,